Nah, ini dia Rusa Arjuna. Rusa Arjuna ini asalnya dari Jawa, teman-teman. Nah, mereka adalah rusa terbesar di sini antara rusa yang lain, Rusa Arjuna dan Rusa Sambar ada di ujung sana, nanti kita lihat. Nah, keunikannya rusa ini, yang jantan dia memiliki tanduk besar dan sangat berat. Nah, saat tanduk itu udah mulai tua, dia sendiri yang akan mematahkan tanduk itu dan tumbuhlah tanduk yang baru dan lebih besar lagi. Nah, rusa Arjuna ini dia melahirkan ya, makanannya sama sih kayak hewan-hewan mamalia yang berkaki empat, ya makanya dia rumputan. Rumputan, umbi-umbian juga mau, oke? Setidaknya di Indonesia dapat dijumpai hingga 11 jenis rusa. Namun, Ucok akan memberikan informasi 4 jenis rusa asli Indonesia, yaitu rusa bawean, rusa sambar, rusa timur, dan kijang. Pertama, rusa bawean atau bawean deer atau Axis kuhli. Rusa bawean atau Axis kuhli adalah jenis rusa endemik yang ditemukan di Pulau Bawean, satu daerah yang terletak 100 km sebelah utara Surabaya, di kawasan Laut Jawa. Secara administratif, pulau ini termasuk dalam Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Ciri-ciri dan habitat rusa bawean. Rusa bawean memiliki kondisi tubuh yang relatif lebih kecil dibandingkan rusa jenis lainnya. Rusa jenis ini dikenal sebagai pelari yang ulung. Rusa bawean mempunyai tinggi tubuh antara 60-70 cm dan panjang tubuh antara 105-115 cm. Rusa endemik Pulau Bawean ini mempunyai bobot antara 15-25 kg untuk rusa betina dan 19-30 kg untuk rusa jantan. Ciri khas lainnya adalah memiliki ekor sepanjang 20 cm yang berwarna coklat dan keputihan pada lipatan ekor bagian dalam dengan warna bulu yang sama dengan kebanyakan rusa. Coklat kemerahan kecuali pada leher dan mata yang berwarna putih terang. Bulu pada rusa bawean anak-anak memiliki totol-totol. Tetapi seiring bertambahnya usia, noktah ini akan hilang dengan sendirinya. Tanduk atau rangga rusa bawean jantan mulai tumbuh ketika berusia 8 bulan. Tanduk atau rangga tumbuh bercabang 3 hingga rusa berusia 30 bulan. Rangga rusa ini tidak langsung menjadi tanduk tetap, tetapi mengalami proses patah tanggal untuk digantikan rangga yang baru. Baru ketika rusa berusia 7 tahun, rangga atau tanduk rusa ini menjadi tanduk tetap dan tidak patah tanggal kembali. Kedua, rusa sambar merupakan spesies rusa terbesar di Indonesia. Rusa sambar kadangkala dinamai rusa Sumatera, rusa Kalimantan, atau rusa air, serta dalam bahasa Latin dikenal sebagai Cervus unicolor. Ciri dan perilaku. Ciri khas rusa sambar adalah tubuh yang besar dengan warna bulu kecoklatan dan cenderung berwarna coklat, keabu-abuan, atau kemerah-merahan. Warna gelap di sepanjang bagian atas. Rusa yang hidup di Sumatera Indonesia ini dapat tumbuh setinggi 102 hingga 160 cm dengan panjang tubuh sekitar 150 cm. Berat rusa dewasa sekitar 80 hingga 90 kg untuk betina dan 90 sampai 125 kg untuk jantan. Tanduk rusa sambar juga tergolong panjang dan bisa mencapai hingga tinggi 1 meter. Tanduk rusa sambar hanya dimiliki oleh spesies jantan yang tumbuh pada umur sekitar 14 bulan. Tanduk pertama hanya berbentuk lurus dan baru bercabang pada masa pertumbuhan tanduk berikutnya. Tanduk akan lepas pada umur 10 hingga 12 bulan sebelum tumbuh, yang selanjutnya akan tumbuh kembali. Rusa sambar merupakan binatang diurnal yang beraktivitas pada siang hari. Mereka hidup secara berkelompok dan mendiami daerah hutan tropis maupun subtropis hingga ketinggian mencapai 2000 meter di atas permukaan laut. Ketiga, rusa timur, Cervus timorensis atau rusa timorensis. Rusa timur diperkirakan berasal dari Jawa dan Bali. Hal ini yang membuatnya sering disebut sebagai rusa Jawa
Dalam bahasa Inggris, rusa timur mempunyai beberapa sebutan seperti Javan rusa, Javan deer, rusa, rusa deer, dan timor deer. Sedangkan dalam bahasa Latin atau ilmiah, binatang ini disebut sebagai Cervus timorensis. Ciri-ciri fisik dan perilaku. Ciri umum dari rusa timur atau Cervus timorensis adalah kondisi fisik yang mempunyai bulu berwarna coklat kemerah-merahan hingga abu-abu kecoklatan dengan bagian bawah perut dan ekor berwarna putih. Panjang badan berkisar antara 195 hingga 210 cm dengan berat alamiah antara 103 hingga 115 kg serta dapat mencapai berat hingga 140 kg di penangkaran. Ukuran rusa timur lebih kecil dibandingkan rusa sambar atau Cervus unicolor. Tetapi, jika dibandingkan dengan rusa jenis lainnya seperti rusa bawean dan menjangan, ukuran tubuh rusa timur lebih besar. Tanduk rusa timur jantan bercabang. Tanduk akan tumbuh pertama kali pada anak jantan saat berumur 8 bulan. Setelah dewasa, tanduk menjadi sempurna yang ditandai dengan terdapat 3 ujung runcing. Perilaku aktifnya menyesuaikan kondisi habitatnya. Bisa aktif di siang hari atau diurnal, maupun di malam hari atau nokturnal. Jenis rusa yang sama dengan spesies lainnya sebagai pemamang biak merupakan jenis yang bersifat poligamus, yaitu satu bejantan akan mengawini beberapa betina. Umumnya, rusa betina mempunyai anak setiap tahun dengan sekali musim rata-rata 1 ekor anak. Keempat, kijang atau Muntiacus muncak. Kijang atau Muntiacus muncak diyakini sebagai jenis rusa tertua yang berasal dari zaman prasejarah. Diperkirakan ada sejak 15 hingga 35 juta tahun silam. Di Indonesia, spesies ini dapat dijumpai mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, hingga Lombok. Rata-rata umur kijang bisa mencapai 16 tahun. Bulu atau rambut kijang pendek, rapat, lembut, dan licin. Warna bulunya sebagian besar berwarna coklat gelap hingga coklat terang. Pada bagian punggung kijang terdapat garis kehitaman sejajar. Daerah perut sampai leher berwarna putih. Sedangkan daerah kerongkongan warnanya bervariasi dari putih sampai coklat. Sebagaimana jenis rusa jantan lainnya, kijang juga mempunyai rangga atau tanduk. Hanya agak sedikit pendek. Tidak melebihi setengah dari panjang kepala dan bercabang 2 serta mempunyai ciri khas berupa gigi taring yang keluar. Kijang atau menjangan merupakan binatang soliter yang makanan utamanya adalah daun-daun muda, rumput, buah, dan akar tanaman. Kijang jantan menandai wilayahnya dengan menggosokkan kelenjar frontal preorbital yang terdapat di kepala mereka ke tanah dan pepohonan. Selain itu, kijang jantan juga menggoreskan kuku ke tanah atau menggores kulit pohon dengan gigi sebagai penanda kawasan. Kijang menyukai habitat hutan tropika dengan aneka vegetasi, padang rumput, sabana, hutan meranggas. Kijang juga dapat mendiami hutan sekunder, daerah di tepi hutan, dan tepi perkebunan. Binatang ini mampu hidup di daerah dengan ketinggian mencapai 3.000 meter di atas permukaan laut. Oke adik-adik, disinilah akhir pertemuan kita. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi itu bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan ingat satu hal, jangan pernah sakiti hewan dan jangan pernah merusak alam. Kita saling-saling membutuhkan, jadi jangan saling merusak, oke? Mungkin semoga bermanfaat, itu kakak dari Taman Hewan Pematang Siantar. Semoga yang kakak sampaikan tadi semua itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.